Polis akan memanggil penganjur majlis tahnik anak Datuk Seri Siti Nurhaliza bagi memantau kesihatan berhubung pelanggaran SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak berkata pihaknya sudah mengenal pasti penganjur majlis dan akan dipanggil dalam masa terdekat. Pada jam 11.24 pagi, Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya mengesan satu artikel berkaitan ketidakpuasan hati netizen dalam satu majlis yang diadakan oleh seorang selebriti tanah air di kediamannya di Bukit Antarabangsa Ampang, Selangor. Terdapat juga beberapa gambar di dalam artikel menunjukkan kehadiran beberapa individu kenamaan dan penceramah agama terkenal ke majlis berkenaan. Sesulan itu, IPD Ampang Jaya menerima satu laporan polis berkaitan isu berkenaan, katanya. Menurutnya, siasatan kes sedang dijalankan mengikut Peraturan 19 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa sensitif dan mengutamakan SOP dalam sebarang aktiviti yang dijalankan. Polis juga meminta orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi kerana kes masih lagi dalam peringkat siasatan, katanya. Terdahulu, pengguna media sosial mempersoalkan isu kehadiran individu-individu ternama ke majlis tahnik yang diadakan oleh penyanyi terkemuka tanah air Siti Nurhaliza. Warganet mempersoalkan kehadiran Dr. Zulkifli dan Ustaz Azhar Idrus yang dikatakan merentas negeri kerana menetap di luar dari kawasan Selangor maupun Kuala Lumpur. Rata-rata netizen meluahkan rasa tidak puas hati mereka apabila individu itu dibenarkan merentas negeri untuk hadir ke majlis tahnik.